nama seluruh prajurit serta keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74, tanggal 1 Juni 2020. Semoga di usianya yang ke-74 ini, Korps Bayangkara semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta bersinergi bersama TNI dan semua komponen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional yang kondusif. Saya berharap sinergi TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat dalam menangani pandemi menjadi bukti kehadiran negara guna mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Dirgahayu Polri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ramil 02 Batu Ceper, Mayor Army Bambang Rianto, dengan memberikan berupa karangan bunga secara simbolis untuk Hari HUT Bayangkara ke-74 Polri. Terima kasih.